Babin Kamtibmas Gelora, Aibda Teguh Yulianto melaksanakan kegiatan problem solving yang terjadi di Jalan Palmerah Barat, RT2 RW1, Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perselisihan disebabkan rusaknya trotoar yang berada di depan bengkel milik Bapak Beni yang disebabkan oleh kendaraan truk milik perusahaan teh botol yang memarkirkan kendaraannya. Namun, pihak perusahaan teh botol membantahnya karena merasa sudah tidak pernah memarkir di jalan tersebut dan sudah merasa memiliki parkiran sendiri. Sekuriti perusahaan teh botol sering melihat ada kendaraan truk yang menurunkan spare part belanjaan bengkel milik Bapak Beni. Tetapi, Bapak Beni menyalahkan pihak lain yang mengakibatkan timbulnya perselisihan. Babin Kamtibmas Gelora ketika mendapati laporan tersebut, langkah selanjutnya dilakukan mediasi oleh Babin Kamtibmas Gelora kepada kedua belah pihak. Hasil dari mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pembenahan secara bersama-sama dan tidak saling menyalahkan, serta jalan tersebut bisa lagi dipergunakan untuk jalan bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.